Oke, okay, selamat malam uh, seluruh uh, viewers dan juga followers serta uh, audiens dari uh, sahamologi. Ini adalah kesempatan kita pertama untuk acara uh, sahamologi Talk uh, with Business Leaders. Dan hari ini, kesempatan uh, uh, pertama. Terima kasih kepada uh, tim dari AKRA (AKR Corp) <tuh> AKR yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan menyampaikan presentasinya di uh, malam hari ini. Eh uh, we would like to thank uh, and welcome Pak Sures Pembu, the Director and uh, uh, Corporate Secretary of uh, AKR Corporindo and the team uh, Pak Salman Ali, Ibu Fiana... and also uh, Sahamologi Entetra Partner uh, ...MNC Sekuritas Ibu Susi Meliana sebagai direktur utama dan Mas Rudi Setiawan yang nanti akan menyampaikan analisis fundamental tentang Akra karena banyak orang bertanya uh, gimana nih analisa fundamentalnya Akra what is the prospect ya. Nah, mungkin uh, sebagai pengantar dari saya kenapa kita mengundang Akra Akra ini menurut saya bisnis yang yang menarik ya karena uh, in term of the uh, apa namanya uh, contribution juga di, di 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 bursa lumayan besar ya uh, uh, apa market size-nya juga besar, kemudian juga very very liquid uh, stock gitu ya dan uh, saya juga invest di Akra gitu ya. Nah, uh, salah satu yang yang membuat saya tertarik gitu ya dan juga melihat bahwa Akra ini uh, uh, very very prospek karena secara profil memang Akra ini unggulan ya. Yang pertama Akra masuk di uh, beberapa indeks penting ya index index yang uh, we, we have so many indexes in the bursa and Accra now uh, part of index ESGL ya yeah, Pak ya yeah? and already been listed in the uh, stock exchange since 1994 if i'm not mistaken Pak ya itu betul Pak ya Pak ya and the 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 proportion of the public shares uh, in ACRA already reach 40% dan AKRA also uh, dikenal sebagai perusahaan yang quite diversified in term of the logistic and the supply chain untuk BBM di Indonesia. Dan berawal dari bisnis perdagangan e e kimia gitu ya, sekarang Astra sudah membangun jaringan infrastruktur sendiri. Ya, dari hulu ke hilir sehingga ini menarik sekali. Apalagi di era kepemimpinan e apa sekarang kan masalah logistik, masalah infrastruktur ini menjadi sesuatu yang e menjadi perhatian utama. Nah, dan kekuatan infrastruktur ini yang membuat Akra ini punya peluang untuk memasuki bisnis yang mungkin lebih besar ke depannya. Nah, saya nggak mau panjang lebar ngomongin hal itu, itu baru dari sekilas tentang Akra menurut saya. Saya mau welcome dulu Ibu Susi Meliana untuk dapat memberikan pengantar di sini. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Om Luk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, terima kasih banyak undangannya, Om Luk atau nama panggungnya kita kenal dengan sebutan Bibo ya, yang fansnya banyak banget ya, yang sangat aktif melakukan kegiatan edukasi. Dengan emiten-emiten uh, favorit. Salah satunya Akra. Saya tahu nih, Akra banyak banget yang cinta sama Akra nih, Pak Sures. Jadi Hasil. ini acara yang sudah ditunggu-tunggu uh, oleh investor retail Indonesia. Dan tentunya uh, sahamologi ya, teman-teman sahamologi. Uh, Pak Sures, uh, terima kasih banyak. Sudah uh, uh, Pak, uh, berkenan bergabung <tuh> bersama-sama dengan uh, teman-teman sahamologi. Jadi uh, Tetra ini adalah uh, mitra MNC Sekuritas yang uh, terbaik, Pak ya jadi kami sangat apresiasi segala kegiatan edukasi yang memang sering dilakukan oleh Tetra, oleh Om Lug, ya dan timnya karena kegiatan semacam ini memang sangat diperlukan terutama untuk mengedukasi investor retail kita yang baru tumbuh ya jadi kita perlu sekali terus menerus. Mengadakan edukasi untuk memberikan pengetahuan, ya. Jadi, investor ini benar-benar tahu apa yang dibeli, ya. Istilahnya, tidak membeli kucing dalam karung atau ikut-ikutan. Jadi kami sangat apresiasi kegiatan yang diadakan oleh Tetra. Kegiatan ini harus terus sering diadakan karena memang tujuannya baik adalah untuk mengedukasi investor retail, yang mana tujuan akhirnya kita adalah ingin sama-sama memerah putihkan pasar modal Indonesia supaya semua orang Indonesia akhirnya memiliki pasar modal Indonesia. Jadi uh, kembali uh, saya sampaikan apresiasi untuk sahamologi Om Luk dan timnya yang luar biasa selalu semangat mengedukasi ya uh, ini harus uh, terus sering dilakukan terutama untuk emiten-emiten yang memang uh, berkelas ya artinya yang memang uh, pengikutnya banyak karena fundamentalnya bagus teknikalnya juga bagus gitu jadi uh, semuanya semangat untuk ikutin gitu. Uh, begitu saja Pak uh, Pak Sures omluk sambutan saya intinya kami MNC Sekuritas sangat mendukung acara-acara seperti ini dan siap untuk mensupport terus terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, thank you Bu Susi ya tadi itu Bu Susi uh, mitra terbaik dari Tetra Sahamologi uh, we've been uh, engaged in this kind of uh, relationship since uh, two, two years ago ya yeah? and now uh, we expand not only uh, getting the customer on board to MNC sekuritas but also we would like to embrace uh, more emiten more perusahaan-perusahaan uh, uh, yang uh, bisa kita perkenalkan kepada masyarakat sehingga uh, customer kemudian juga investor retail can understand more about the business about the future about what they buy in term of the stock what is the prospect and everything So uh, basically the rundown for uh, tonight's event is very simple, Pak Sures. Uh, basically uh, opening from both me and Bu Susi, and after that we have uh, the uh, place and time for you to present about the AKR Corporindo, uh, current situation, the future business orientation, and everything. And then after that, uh, Rudy Setiawan from MNC Sekuritas uh, will give. Some uh, uh, brief uh, uh, fundamental analytics about uh, uh, AKR Corporindo, and after that we go with the Q&A session, and then we close. Uh, Bu Susi ada door prize katanya ya? Ada dong. Buat ada Petra dong. Dan buat teman-teman samologi pasti ada. Oke okay. nanti ada door prize. Tapi we will pick from yeah. the from the from the best uh, question that been uh, shoot by the uh, audience, and then Uh, they will get a uh, reward from us thank you so pak sures uh, please Yeah. terima kasih selamat malam terima it's really a honor for me to get this opportunity untuk present mengenai business ni AKR dan juga talk about the various strategies of AKR untuk medium term and long term dan juga gimana akan bisa participate di new age technologies and also new energy yang sekarang adalah fokus dari pemerintah dan juga dari setelah uh, covid kita lihat banyak perusahaan-perusahaan sekarang sudah embrace green energy and renewable energy as a very important part of their strategy for a sustainable growth in the future. So, maybe just give me permission to share some of my slides uh, in my presentation. So... Can you see my presentation, please? We can see the presentation very well. Okay, So uh, today I will talk uh, generally about the profile of business of AKR uh, uh What do we do? area area yang what we do in terms of trading and distribution in Indonesia. Uh, that I'm not 5 years yang terakhir AKR juga sudah invest di berapa project-project and strategies nanti saya jelaskan yang mana bisa ungungkan stakeholder kita dan juga sustain the growth of AKR in the next 5 10 years going forward and how we will participate in this new age energy and juga seperti apa batteries and juga electric vehicles in the future along with the partners so Kalau saya mau introduce AKR, uh, AKR bukan perusahaan baru atau mungkin yang agak kenal di Indonesia. Itu sudah 60 tahun melayani customer-customer uh, di Indonesia. Perusahaan ini sudah mendiri dari tahun uh, 1960-an sebagai perdagangan dan bahan kimia. Dulu banyaknya kenal AKR sebagai PD Aneka Kimia Raya. So, dulu sampai tahun 2006, nama perusahaan itu Aneka Kimia Raya. Waktu itu bisnis yang paling banyak itu adalah dalam kimia. Perdagangan bahan kimia, itu juga setelah tahun 2006, akan sudah masuk dalam beberapa bisnis baru seperti energi, seperti bahan BBM, distribusi BBM, dan juga masuk ke bisnisnya retail dari tahun 2010. Dan juga sekarang uh, masuk ke in, uh, kawasan industri atau JP yang bisa menjadi satu uh, apa, area where we can get recurring income ke depan. So basically, kadang-kadang orangnya tanya, ini gimana ada apa hubungan antara semua bisnis-bisnis lini ini? Ini semua adalah terkait dengan logistik dan rantai pasokan. Kenapa saya bilang begitu? Waktu uh, Pak Sugiarto di Kusumo, menjadi uh, perusahaan ini di tahun uh, 60-an, beliau sudah lihat gimana dia uh, AKL bisa unggul dalam bisnisnya kimia. Kita gak mau dalam bisnis kimia yang curah, kecil, kecil, volume kecil, tapi lihat mana yang bisa bulk. Untuk itu, kita tetap harus bangun logistik dan terminal-terminal di pelabuhan-pelabuhan Indonesia dan sampai ujung, sampai customer bisa terima. Kita bikin supply chain yang paling lengkap dan juga efisien. Untuk ininya, dalam waktu uh, 20-30 tahun, AKR menjadi perusahaan yang paling uh, bisnisnya kimia, tapi kita ada market position yang paling besar di kimia. Tapi, dari tahun 2005, waktu pemerintah sudah di-regulate BBM di Indonesia dan boleh swasta masuk, AKR lihat peluang untuk masuk, untuk supply solar untuk industri. Pelanggan-pelanggan kita, dia minta solar, uh, kimia, dia juga butuh solar. Dan kita sudah punya infrastruktur yang kita bisa pakai untuk penjual uh, produk-produk seperti solar, fuel oil. Dan dari tahun 2010 pemerintah sudah percaya AKR untuk masuk ke bisnis retail untuk bangun retail outlet atas nama AKR. So basically perusahaan ini uh, foundernya adalah Bapak Sugiharto Adhikusmo. Beliau adalah presiden komisaris AKR Koprindo dan Pak Haryanto Adhikusmo, adalah President Director. Ini dua orang adalah majority shareholder of AKR dan uh, and juga lead this company for the over 60 years. Tahun ini, uh, seperti Bapak bilang, perusahaan ini sudah tercatat di bursa dari tahun 94 dengan kode AKRA, dan sudah uh, termasuk dalam semua indeks-indeks besar seperti LQ45, Kompas 100, Business 27, atau sekarang masuk ke ESG Leader Group juga dan uh, perusahaan ini uh, sudah jadi uh, perusahaan yang sudah liquid, seperti Bapak bilang dan sudah ada partisipasi dalam apa uh, investor lokal termasuk dana pensiun asuransi reksadana dan juga uh, apa namanya banyak retail sekarang. So saya sedikit kelas dulu mengenai AKR Koperindo. Gimana AKR Koperindo uh, Sekarang saya bisa describe adalah perusahaan uh, yang swasta terhubung di dalam jasa logistik dan supply chain dan sekarang kita masuk di beberapa bisnis lini baru yang saya nanti jelaskan. Kalau kita lihat gimana perusahaan dalam waktu 15 tahun setelah kita masuk ke bisnis BBM, pendapatan AKR sudah naik 8 kali lipat. Dari 2,8 triliun sekarang sudah menjadi 21,7 triliun di tahun 2019. Dalam waktu 15 tahun juga laba bruto perusahaan sudah naik dari 409 miliar sekarang menjadi 1,9 miliar Rupiah dan laba neto juga naik dari 119 miliar menjadi jadi 714 miliar Rupiah dalam waktu 15 tahun akan juga bagi dan juga uh, reward as shareholders with a very generous dividend payout Bapak Ibu bisa lihat di sini dividend payout Akr dalam waktu 5 tahun terakhir naik terus dari 39% sudah men, menjadi 62% di tahun 2019 dan kalau laporan keuangan yang sekarang dalam audit kita lihat profitnya juga naik pasti naik lagi dividennya. So kita ada polisi untuk bagikan excess cash ke pemegang saham. Kalau kita nggak butuh ya kita bagikan dividen. So basically the company is, uh, has a very good cash flow dan juga bagikan dividen dan juga maintain its balance sheet very strongly. I'll explain the details to you. So sekarang kita lihat bisnisnya kayak semua terkait dengan infrastruktur dan logistik. Dan sekarang lebih dari 92 persen dari pendapatan itu dari BBM dan kimia dasar. 73 persen dari revenue AKR itu dari, dari penjualan BBM, 19 persen dari kimia. Tapi sekarang ada beberapa bisnis lini baru yang mungkin dalam waktu 3 sampai 5 tahun bisa jadi segmen yang besar juga. Seperti kita sudah invest di kawasan industri, di pelabuhan, di Gresik, dan juga bangun banyak utilitas seperti listrik, air, dan semua. Dan juga sekarang dengan partner-partner kita seperti BP, Petronas dan lain, kita juga bangun bisnisnya dalam retail, aftur dan juga di kimia sekarang. So basically semua itu adalah terkait dengan infrastruktur dan logistik. Kalau kita lihat uh, kontribusi laba bruto ini yang penting. Masalahnya AKR bukan trader, yang mana kita ambil posisi. Kita selalu adalah uh, business model AKR. Kalau kimia itu adalah commission based kalau bicara mengenai BBM itu selalu adalah pass through dengan formula. So selalu margin AKR itu bisa bilang stabil dan juga improving. So basically 79% dari margin AKR adalah dari perdagangan dan distribusi. Tadi kita lihat cuman pendapatan dari kawasan industri 2%, tapi kontribusi ke laba bruto adalah lebih dari 11% dan logistik yang kita panggil third party itu 6%. So, business basically is now getting diversified kontribusi dari perdagangan distribusi masih besar, tapi seperti kawasan industri, retail, dan semua, itu juga bisa menjadi segmen yang besar. So basically, kalau kita bicara mengenai distribution of products, AKR produk-produk dengan bulk. Kita gak mau produk yang volumenya kecil, seperti 5 kilo, 10 kilo, gak. Yang barang-barang kita handle adalah semua itu ribuan ributan itu. Mungkin kalau bicara kimia, satu tahun satu uh, tahun di tahun 2020 AKR sudah handle 1,4 juta metric ton. Kalau BBM 2,3 juta kiloliter. Kenapa saya bilang begitu? Kalau volumenya besar itu butuh infrastruktur dan logistik. Itu yang penting untuk AKR dan juga apapun kita handle di pangsa pasar kita kita nomor adalah nomor satu atau nomor dua market leader. Kalau gak market leader kita gak mau di dalam bisnis itu. Kalau lihat kimia, banyak produk yang kita disebut pangsa pasarnya lebih dari 50 persen. Kalau BBM, sekarang solar, kita market share-nya udah 12 persen dari total diesel market, diesel market Indonesia. Dan sektor-sektor kita layani juga ada lebih dari 2.000 customer. Saya bisa bilang di semua apa, economic activity di in Indonesia kita cover. Consumer, mining, power sector, retail, dan semuanya. So basically, it's a broad-based company. Saya bisa bilang ini adalah barometer untuk economic growth di Indonesia. Kalau ekonomi Indonesia tumbuh, pasti uh, permintaan dari so, apa solar atau juga kimia naik terus. Untuk ini saya bilang apa economic growth drives also the demand for chemicals and also uh, fuel. So untuk itu semua kita harus lihat uh, gimana adalah uh, penting adalah logistik di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kepulauan dengan 17 ribu peluang, susah kalau kita nggak punya infrastruktur di semua tempatnya di Indonesia untuk distribut BBM atau kimia. Jadi kita mulai dari Surabaya. Sekarang sudah ada terminal-terminal di lebih dari 15 lokasi di Indonesia. Kita bawa produk dari misalnya dari Cibat, dari Jawa Banten, mana ada Sahimas. Kita bawa kimia ke semua tempat di Indonesia. Dan juga ke BBM, kita impor dari Singapura atau dari luar negeri, kilang luar negeri bawa ke terminal-terminal yang besar seperti di Surabaya, Jakarta, Kalimantan, dan dari situ kita juga distribute ke banyak apa the mining sector dalam Kalimantan, di, dalam sungai. So kita punya terminal di seaport, ada di riverport, dan juga di tempat. Kenapa ini penting? Dan itu adalah competitive edge dan barrier of entry untuk orang lain. Seperti Bapak Ibu tahu, tanah di pelabuhan sangat susah untuk dapat mungkin dalam waktu berapa tahun nggak tahu Indonesia nggak bangun pelabuhan tapi uh, sekarang dalam waktu lima tahun dan sepuluh tahun sudah mulai bangun banyak pelabuhan tapi untuk dapat tanah di pelabuhan sangat susah dan kalau cuma punya satu terminal di Jakarta nggak bisa supply BBM atau kimia ke semua tempat di Indonesia harus punya network of tank storage juga punya harus punya kapalan dan truk yang bisa distribute barang-barang sampai ke customer. So this is the most important thing as far as AKR is concerned and as you, all of you know logistic adalah satu issue yang besar yang Bapak Presiden juga sekarang tanganin mana bisa bisa turunin cost logistic di Indonesia. So AKR is required by customer dan juga the principal. Kenapa enggak bisa langsung dia langsung ke customer? Karena dia enggak punya logistic. AKR yang sediakan semua logistic dan infrastruktur. Apa yang tadi dibilang? Seperti terminal di semua pelabuhan, sungai dan juga seaport. Kita punya kapal SPOB yang bisa deliver kimia dan BBM ke sungai dan dalamnya ke Kalimantan. Kita punya armada truck yang lebih dari 350 truck yang deliver kimia dan juga BBM ke industri dan juga sekarang ke retail dan juga gudangan di semua tempat. Dalam waktu 15 tahun, AKR juga sudah invest di banyak kapasitas untuk penyimpanan, uh, storage dan otherwise. sekarang sudah punya 819 kiloliter uh, tank storage di Indonesia. Gak ada orang swasta lain yang punya infrastruktur seperti AKR. Itu adalah kunci atau unggulan AKR. Kenapa kita tetap bisa grow dan why customers need us, why principles are after AKR. Sekarang saya bicara mengenai kinerja AKR di tahun 2020 dan apa prospeknya di tahun 2021. Seperti Bapak Ibu tahu, tahun 2020 adalah tahun yang banyak uh, apa isu, ada COVID, economic slowdown, banyak perusahaan yang mengalami masalah untuk apa uh, financial. Tapi saya bisa bilang dengan bangga, AKR tetap di tahun 2020 sudah grow di dalam laba bruto sudah naik 15 Ini angkanya dulu 1,47 triliun dari 1,28 triliun laba usaha sudah naik 26 persen ke 917 miliar, laba neto sebelum hak minoritas sudah naik 31 persen, dan laba neto juga sudah naik 18 persen. Gimana akan tetap bisa grow waktu dalam COVID? Masalahnya barang-barang yang kita distribute itu so kebutuhan sehari-hari, dan juga seperti BBM, mau supply ke mining, apa batu bara, nikel, copper, power sector, plantation, semua butuh BBM. Dan tahun lalu, AKR juga sudah meet semua target untuk tumbuhan volume. Tahun lalu, volume AKR sudah naik sekitar 11 persen banding dengan tahun 2019. Angka-angka Desember 2020 masih dalam audit, tapi saya bisa bilang dengan estimasi uh, angkanya kira-kira seperti ini, double digit growth di profit. Dan juga seperti tadi saya bilang, kontribusi dari penjualan tanah dari GP juga bisa menjadi satu diversifikasi dan sinergi untuk AKR ke depan. Dan AKR juga tahun 2020 sudah kerja keras untuk operasi tetap jalanin tanpa ada gangguan dari apapun dari COVID protokol dan semua sudah lakukan. Sekarang kita invest banyak di digitalization dan juga turunin cost logistik dan juga biaya operasional. Dan balance sheet AKR tetap sudah kuat. Sekarang beban hutangnya rendah dan itu. So basically I can say that in 2020

Uh, butuhan solar, butuhan uh, kimia tetap uh, naik dan kita pasti tahun uh, 2021 juga uh, budget kita mungkin mau grow sekitar 12-15% untuk net profit dan juga volume-volume tahun 2021 dan juga sekarang kita lihat apa uh, batubara, harga batubara sudah naik uh, mungkin tahun ini permintaan dari China atau mungkin dari negara-negara lain untuk batubara bisa naik itu juga bisa menjadi satu faktor yang uh, drive di uh, fuel volume growth kalau mengenai uh, industri-industri yang butuh uh, kimia tahun ini pasti banyak industri mulai uh, already start operational hopefully if covid uh, does not become another issue I'm sure AKR tahun ini di distribusi juga tetap bisa grow bisnis baru seperti apa GPA dan retail dan aviasi itu juga bisa menjadi satu segment yang bisa contribute Significantly dalam waktu 3 sampai 5 tahun, nanti saya jelaskan So basically, sekarang saya mau masuk ke bicara mengenai kawasan industri JP Banyak orang sekarang tahu AKR dan Pelindo 3 sudah invest di proyek JP di Gresik di Jawa Timur Banyak orang tanya, ini ada hubungan antara logistik dan kawasan industri apa ya? Waktu tahun 2013 waktu AKR dengan Pelindo 3 uh, kaji untuk apa invest di pelabuhan di Gresik. Kita lihat daripada cuman invest di pelabuhan, kenapa kita akan bangun satu integrated industrial estate yang sudah ada pelabuhan yang dalamannya minus 16 meter yang bisa bawa kapal besar, tapi juga ada kawasan industri yang besar 1.761 hektar dan juga sudah ada residential, commercial. Ini adalah kunci kenapa kita bisa tarik investasi atau investor dari dalam negeri atau luar negeri dan juga bisa kurangin kos logistik. Yang kedua, kita juga mau apa bangun utilitas, listrik, air, dan sediakan semua dalam satu tempat. Seperti ya, tiga tahun, lima tahun lalu kalau bicara kawasan industri di Karawang atau Cikarang, kalau di pelabuhan itu harus dari Tanjung Priok, lebih dari 60-70 kilo satu rate untuk truk aja butuh berapa jam. Kos logistiknya mahal. Kalau sudah ada pelabuhan dekat kawasan industri, pasti industri-industri yang butuh bahan bakunya masuk atau ekspor produksinya ya gampang untuk dia bisa pas. Untuk ini kita bikin konsep dengan pelindo tiga, mana di kawasan industri AKR memiliki 60%. Kalau pelindo tiga, dia memiliki 40% lewat BGTI. Kalau pelabuhan, dia yang majority 60%, AKR 40%. So, this project has been a very successful and strategically very good project. Uh, so, basically, lahannya sudah 1.761 hektar untuk kawasan industri, termasuk semua itu sudah 3.000 hektar. Kawasan industri sudah jadi, mungkin sekarang sudah nomor dua di Indonesia untuk size, ya. Very big industrial estate that we already think. Tapi, di idea of AKR to invest in industrial estate itu bukan jadi real estate company yang jualan tanah doang. Kita mau invest dalam utilitas. Perusahaan-perusahaan yang masuk di kawasan GP butuh energi, dia butuh, butuh pelabuhan, dia butuh air, dan juga mungkin kita bisa supply kimia atau fuel. Itu menjadi recurring income KKR ke, ke depan. So basically, perusahaan ini sudah dapat dukungan dari pemerintah, Bapak Presiden sudah ada uh, sudah kunjungin ke GP dua kali dan sudah inaugurasi GP di tahun 2018. Waktu acara uh, Bapak Presiden bilang ini adalah template atau contoh yang mau jadi uh, template untuk semua kawasan industri di Indonesia. Sekarang Bapak Ibu um, tahu Omnibus Law sudah already pass and one of the important area yang fokus dari pemerintah adalah semua industri yang baru harus masuk ke kawasan industri. Dan kawasan industri harus sediakan semua fasilitas dalam itu. Yang mana kalau sudah ada aksesnya pelabuhan, sudah ada akses ke tol, sudah ada nanti akses ke kereta api, dan juga bisa diakan semua fasilitas, Indonesia bisa compete dengan semua negara-negara di tengah. So that is the whole idea why lindo 3 and also the pemerintah sudah dukung uh, proyeknya GP, dan ini proyeknya sudah jalan dengan baik. Sekarang kalau bisa lihat banyak tenant-tenant sudah mulai masuk tadi saya bilang kita mau fokus untuk industri-industri yang butuh apa, pelabuhan yang butuh energi utility dan semua begini kita bikin cluster seperti kimia clean industry konstruksi dan juga smelter ada banyak berita mengenai Freeport smelter di Gresik tahun 2019 kita sudah already handover 103 hektar ke Freeport dan sekarang sudah already start recognizing rental rencana uh, dan uh, apa komitmen dari Freeport ke pemerintah adalah sebelum 2023 dia sudah bangun smelter uh, di Indonesia dan nggak boleh ekspor apa barangnya mentah. So sekarang ini proyeknya sudah jalan, uh, proyeknya sekarang mungkin ada banyak apa namanya dress uh, the drill dan juga uh, piling sudah mulai dan mudah-mudahan tahun 2021 uh, kalau semua oke okay, nanti dia mulai bangun sekarang pro, lah, tanah sudah siap. Tapi selain Freeport sudah ada banyak perusahaan lain juga asing dan juga dalam negeri dan kita ada banyak tanah tadi saya bilang 1.761 hektar. So dalam waktu setiap tahun kita rencana jual 30-40 hektar yang bisa kontribusi antara 20-25 dari profit AKR. Sekarang adalah satu lagi apa gembira itu berita gembira itu adalah mengenai status KIK untuk JP seperti itu KIK atau Special Economic Zone bisa menjadi satu kunci untuk runing cost logistik atau mungkin mudahan bisnis termasuk nanti siapapun mau invest dalam itu dapat fasilitas seperti di apa pajak atau mungkin biaya cukai atau semua dan pemerintah dari lokal dari Jawa Timur dari Gresik semua sudah dukung dan gubernur juga sudah ketemu dengan Menko Perekonomian dan sekarang proyeknya, apa yang aplikasinya ada dengan Central Government? Kita mungkin perkiraan dalam waktu dekat sebelum Maret, kita bisa dapat status sebagai KIK. Itu bisa menjadi satu big development, so that we can also start apa looking at foreign investors dan juga domestic investor untuk tarik ke JP. So this is also another area we are working on. I'm sure this will also be a very big boost untuk JP. Sampai hari ini, Pelindo dan AKR sudah invest lebih dari 6 triliun rupiah dalam proyek ini. Atau sekitar 25 dari balance sheet AKR adalah di, di, di investasi di JP Ini semua dalam dalam uh, tanah yang sekitar 1.400-1.300 hektar. So basically kita bisa lihat kalau AKR dan Pelindo sudah bisa jual tanah dalam 30-40 hektar atau lebih, itu bisa kontribusi besar untuk Project uh, proyek GP. I cash flow ini kita pakai untuk satu untuk payback shareholders dan juga bangun banyak utilitas seperti listrik, air dan semua. Yang satu hal yang saya mau highlight, 6 triliun kita invest, kita gak ambil pinjaman dari bank sama sekali. Semua adalah investasi dari internal cash flow dan dari shareholder contribution. Kenapa begitu? Dalam waktu COVID banyak perusahaan real kena masalah, dia uh, gak punya re, apa, revenue, cash flow yang sangat susah, dia mau bayar bunga aja susah. Kalau proyek GP, tidak ada seperti itu. Kita ada staying power. So, I think this is a very important point to note that as a strategy, we have clearly put in all our money from our own field. So, kalau tadi sa saya bilang, kita bisa jual sekitar 30 atau 40 hektar per tahun, dalam waktu 3 atau 4 tahun, kontribusi GP untuk laba bruto AKR bisa menjadi antara 22 sampai 25 persen. Sekarang tadi saya se bilang 11 persen. So basically this is how basically we see that areas of growth for AKR are still very good and tetap kita bisa grow our profit antara percent and improve our return on equity to our shareholders. Kalau bicara have new areas and also regarding apa the prospect untuk battery and electric vehicle i masuk ke apa retail yang strategy AKR dalam tahun dari tahun 2010 AKR sudah masuk ke retail dengan merek AKR itu. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat di jalan tol di Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan bisa lihat banyak pompa bensin yang jualan solar bersubsidi dengan mereknya AKR. Sekarang kita punya 137 lokasi. So, AKR bukan baru dalam retail. Kenapa? Kita punya infrastruktur yang bisa dipakai untuk apa? jualan ke industri, kita juga Uh, sediakan barang bersubsidi ke retail untuk truk, untuk kapal, untuk uh, nelayan dan semua. Dari tahun 2018 kita sudah kerjasama dengan BP untuk buka pompa bensin dengan mereknya BP. Tapi ini untuk jualan produk-produk seperti gasolin atau mungkin RON 92, RON 95 dan juga produk-produk dengan kualitas tinggi dengan aktif teknologi yang BP jual di semua negara di dunia. Jadi so, ini joint venture antara AKR dengan BP juga. AKR memiliki 50,1 persen, BP 49,49 persen. 49%. Dan kita ada planning untuk jual, apa bangun sekitar 350 lokasi dalam waktu 10 tahun. Sekarang sudah bangun 16 lokasi. Bisa lihat di uh, Kerawang, Cikarang, mungkin di Tangerang, sekarang di Surabaya juga ada banyak pompa bensin BP uh, dengan apa green ya, very clear uh, thing. Tapi uh, difference between uh, normal petrol station yang bangun dulu dan juga BP adalah di uh, di BP petrol station itu luasnya sekitar 2.400 meter sampai 4.000. Tapi selain jualan BBM kita juga ada gerai seperti Alfamart, juga kopi, kopi tuku, kopi kandangan, ada apa namanya makanan dan juga ada kastrol dan semua. Kenapa? Konsepnya sekarang retail di dunia itu bukan cuma jualan BBM doang. So non-fuel income also becomes a big strategy. So this concept we introduced in the last two years has become very, very successful. So basically, this is also another strategy that we will explain to you how this will help us in the future when electric charging point when satu area for growth. We see that this prospect in Indonesia is a 100 bits BBM retail. dalam di Indonesia cuman punya 7.500 pompa bensin. Negara dengan 250 juta penduduk cuman ada 7.500 FTBU. Kalau bisa compare dengan Thailand apa atau Filipina atau Malaysia, Indonesia mungkin sangat kecil. Penetrasi retailnya sangat kecil. Untuk ini ya BP, AKR, lihat. Prospeknya untuk BBM di Indonesia masih sangat bagus. Ya, mungkin baterai atau apa, itu mungkin butuh waktulah 5 tahun, 10 tahun. Sampai itu, pasti orangnya butuh uh, solar, dia butuh gasolin, dan permintaan bensin di Indonesia, prediksi ini adalah 6,5% growth. So, basically there are a lot of areas for growth in Indonesia for retail. So, untuk ini bisa lihat ini adalah pompa bensin yang kita sudah bangun. Di tahun 2021, kita ada planning untuk bangun sekitar 30 sampai 35 lokasi lagi. So, by end of 2021, we expect to have 50 outlets of BP di, di uh, Indonesia, dan juga setiap tahun nanti kita mau expand, uh, selain dari, dari company, invest juga kita mau kerja sama dengan dealer. So, this can be another a, big area for our growth. So, now coming to the topic about uh, mobil listrik, atau gimana kendaraan listrik, dan impactnya ke KKR gimana ya? Yeah, Pemerintah uh, sekarang udah bikin strategi gimana, bisa dorong apa industri baterai di Indonesia. Indonesia sudah memiliki cadangan mineral seperti nikel yang paling besar di dunia dan sekarang pemerintah juga sudah kerjasama dengan banyak perusahaan asing untuk uh, satu, untuk ke nikel, dan yang kedua, bangun baterai di Indonesia. Tapi yang AKR lihat adalah dua atau tiga area for growth. One, kalau butuh uh, bikin smelter atau bangun baterai, ada butuhan uh, kimia bisa meningkat seperti sulfuric acid. Perusahaan AKR juga jualan sulfuric acid. Kita bisa dapat bisnisnya di sulfuric acid. BBM juga naik nanti. Tapi yang mungkin dengan BP, kita lihat itu juga ada opportunity untuk charging station untuk EV. Mungkin sekarang Indonesia memiliki cuma 62 lokasi, tapi ada pemerintah juga mau targetin sekitar 2.500 sampai 5.000 uh, station EV. Dan juga nanti ada uh, rencana untuk swap baterai. Kalau bicara BP, Perusahaan Inggris ini sudah memiliki uh, teknologi dan juga sudah apa, invest di charging station dan EV charging uh, di uh, all places across the globe. Dia juga sudah acquire company namanya Charge Master. Kalau Bapak Ibu mau charging mobil di rumah sangat susah. Kenapa? Kalau mau charge dalam waktu 30-40 menit itu butuh chargingnya, pengisiannya ulangnya yang kapasitas transformer dan semua harus 150 kW kalau di rumah itu cuma mungkin antara 5 sampai 20 kW. Kalau mau apa, charging di rumah, mungkin ada banyak bahaya untuk listrik, uh, mungkin bisa short circuit atau apa. Untuk ini, ya pasti semua orang butuh charging station. So, pompa bensin yang AKF dan BP sekarang bangun, itu juga bisa sediakan charging station ke depan. Itu juga adalah part of our strategy dengan BP ke depan. Waktu Indonesia nanti ada banyak mobil listrik, AKF dan BP mau invest di charging station, Tadi saya bilang kalau orangnya pergi ke pompa bensin, dia mau nunggu 30 menit dan 40 menit untuk isi, ya pergilah ke kedai kopi minum dulu, beli aja barang. So, ini adalah strategi yang kita bikin dan juga ini juga sekarang sudah operasi di beberapa negara very successfully. So I think we have an opportunity one for expanding charging station Indonesia. Yang kedua banyak orang nanti mau cuma swap baterai itu juga butuh apa alat-alat yang bisa bawa ke pompa bensin nanti bisa. So, AKR and BP also can participate in a meaningful way when the EV becomes a big thing in Indonesia dan juga kita punya partner yang kuat dan juga mobil um, bensin yang kita develop sekarang atau design sekarang mampu untuk modify menjadi charging station ke depan. Waktu mungkin internal combustion engine enggak ada, kita bisa pakai ini untuk charging station. Dan mungkin seperti di Jepang, kalau sudah ada perusahaan-perusahaan seperti uh, smelter uh, free produk yang satu selain copper dan gold juga adalah sulfuric acid. Banyak dan juga copper. Kalau untuk baterai atau mungkin electric vehicle butuh banyak copper, butuh banyak sulfuric acid, banyak perusahaan juga bisa tarik ke BGP yang disediakan fasilitas semua. So basically, I can say that AKR is well placed in 2021 to continue its growth story as the economy starts uh, improving and also the

Untuk ini perusahaan ini punya balance sheet yang kuat. Dari 20 triliun rupiah aset, gearingnya atau debt hutang ke bank, itu cuma 0,25 kali atau sekitar 4 triliun aja. So tidak ada banyak beban untuk obligasi atau untuk bunga atau apa. Dan semua hutang yang kita punya itu dalam rupiah. Tidak ada risiko itu. So, untuk ini dengan apa namanya, di depan kita lihat banyak prospek uh, di bisnis. Return on equity, asetnya terlalu naik. Dan juga kita lihat bisnisnya sekarang we uh, manage our risk very well we are also looking at recurring income model we have a strong asset base dan infrastruktur yang kuat yang bisa support business business kenapa perusahaan seperti BP atau Wopac atau Petronas cari AKR kita punya infrastruktur yang dia butuh juga Begininya selalu semua join venture bapak bisa lihat kita adalah majority dan kita sediakan logistik, kita punya marketing, teknologi, dan semua yang bisa dukung semua bisnisnya So, overall we see that there are a lot of opportunities in Indonesia dengan ekonomi kemuliaan sekarang dan juga pemerintah punya program untuk uh, ililisasi dan juga dukung untuk semua program-program itu Pasti AKR dan uh, joint venture partners kita lihat prospek ke depan dan semua stakeholders kita bisa lihat growth-nya double digit di tahun 2021 juga Like if the COVID situation thing. But we have seen in 2020 also COVID with a growth profit double digit. So these are all areas that Indonesia needs, and we are, we are more than happy to participate in the growth of AKR. So basically, these are summary of my presentation. I want to end the presentation with these points to you. investor retail. AKR juga lakukan banyak inisiatif untuk ESG. Untuk kita sudah masuk dalam uh, leaders of ESG di Indonesia dan juga perusahaan ini uh, neracanya kuat dengan leverage nya rendah. Kita memberikan dividen yang konsisten dan terus naik dan itu ada banyak peluang untuk AKR bisa grow dalam waktu 3, 5, 10 tahun ke depan. So this will bring lot of apa uh, benefits and also to our shareholders. Thank you, Pak. Thank you Pak Suresh. Very very interesting uh, presentation about the company. Uh, I just know that uh, you you have a, a partnership with BP for the uh uh, uh retail uh, BBM and also uh, I just know from you that BP also already play a very big role in the charging station uh, in the uh, overseas gitu ya. Terus juga yang menarik dari 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 presentasi Pak Sures tadi adalah ternyata kontribusi dari uh, investor asingnya cukup besar ya Pak ya. Very very uh, a big proportion of your uh, uh, current uh, shareholder coming from the foreign investors and the retail probably only uh, around 6.3% ya if i'm not mistaken. But uh, as we know that foreign investor is keeping the stock in a much longer time lah compared to retail that Probably uh, uh, make profit 100 rupiah already sell, ya. Yeah. So that's why uh, we would like to uh, introduce uh, uh, AKR to our members, our followers. That this is the company that you need to keep. The stock that you need to keep, not just buy now sell tomorrow after three or five percent increase uh, the price, gitu ya. Yeah. Nah, kemudian juga. Yang menarik dari sini Pak Sures nanti yang bertanya tidak hanya dari peserta yang hadir di not only uh, from the audience that uh, here in the zoom ya yeah, but also in the YouTube because some of them already ask question in YouTube so basically I will try to engage with them in the YouTube question as well ya yeah. but before you, that before that uh, I would like ask uh, Rudi Setiawan untuk memberikan uh, analisis fundamental tentang Akra. Tadi kan Akra utangnya juga cukup uh, uh, apa namanya? nggak enggak significantly high in term of rupiah gitu ya. Kemudian bisnis juga diversify, pendapatannya juga tidak hanya dari uh, current 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 structure that only on the basic uh, uh, chemical distribution gitu ya. Nah, coba Mas Rudy, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo halo uh pak luk dan juga pak sures apa kabar salam kenal saya rudy analis dari MNC sekuritas Baik, pak ya oke okay, mungkin sedikit aja ya saya juga tidak akan panjang lebar karena kayaknya banyak juga pertanyaan pertanyaan dari youtube dan juga mungkin di Zoom-nya sendiri yang akan bertanya ke bapak pak sures ya oke untuk di 2023 kita tahu ya hampir seluruh bisnis itu Mati total lah bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari Akra sendiri ya Pak. Kalau kita lihat dari harga komoditinya, dari oil sendiri. Itu sudah ada dua hal yang menekan dari harga oil. Yang pertama dari adanya perang dagang antara China dan juga US Pak. Dan juga memang COVID-19 sendiri. Yang memang kalau kita lihat menyebabkan harga oil itu sempat mencapai 20 dolar per barel di 2020 ya Pak. Nah itu yang memang cukup cukup mengagumkan untuk dari Akra sendiri di laporan keuangan di kuartal tiganya ini tetap bertumbuh double digit Pak. Nah itu yang memang kalau kita lihat sebagai teman-teman perhatikan juga di saat memang harga komoditinya uh, uh, atau bisa dikatakan harga oilnya itu melemah sampai dengan 20 dolar per barel di 2020, itu yang memang uh, untuk Akra sendiri masih bisa untuk mencatat mencatatkan uh, pertumbuhan dari uh, bottom line dan juga top line itu bertumbuh double digit nah bagaimana untuk di 2021 teman-teman juga bisa perhatikan juga eh, AKRA sendiri memang mendistribusikan untuk BBM-nya juga ke industri-industri eh, -industri. karena kalau kita perhatikan juga saat ini adanya perbaikan dari eh, purchasing manufacturer Indonesia ya Pak eh, saat ini memang sudah mulai di eh, level 50 untuk indeksnya sendiri itu yang memang eh, sangat mem mengembirakan untuk AKRA nantinya ya kan ya Pak ya Pak Sures karena kalau kita lihat saat ini dengan eh, PMI saat ini sudah di level 50 kemungkinan dari eh, beberapa industri akan mulai bergerak dan juga memang distribusi yang eh, untuk Akra sendiri akan mulai volumenya meningkat lagi. Itu yang akan menjadi salah satu kunci eh, untuk dari Akra mencatatkan eh, pertumbuhan dari eh, top line dan juga bottom line-nya di 2021. Lalu juga untuk dari eh, gp nya sendiri ya Pak ya. Kalau kita lihat saat ini dengan Kemungkinan JP masuk untuk dalam kawasan ekonomi kreatif atau itu mungkin tadi Pak Sures bilang kemungkinan akan di bulan Maret diumumkannya itu menjadi salah satu potensi yang cukup besar sebagai revenue driven akhirnya -akhir ke depannya karena kalau kita lihat saat ini memang kawasan kawasan ekonomi menjadi poin penting untuk Indonesia yang memang digadang-gadang oleh Presiden Jokowi sendiri untuk menambah dari devisa negara dan kalau kita lihat saat ini juga memang jika perhat kita perhatikan untuk di JP sendiri saat ini sudah ada uh, free pot ya Pak ya di mana memang kalau freeport sendiri mungkin tadi kata uh, Pak Sures sudah uh, ma masuk di JP kalau kita lihat juga kemungkinannya adalah uh, untuk dari sewanya sendiri kurang lebih 20 tahun dengan uh, luas sekitar, sekitar 103 hektar di mana tarifnya sendiri 7,5 US dollar per meter square ya Pak ya untuk lima eh, untuk tahun pertama, di mana memang ini bisa ditingkatkan dari harga sewanya sendiri dalam lima tahun ke depannya. Kemungkinan memang dengan Freeport sendiri yang eh, masih ada kontrak di sana, di GP 20 tahun, kemungkinan untuk dari sewa eh, per square meternya itu bisa eh, terus ditingkatkan. Itu yang memang salah satu menjadi eh, poin penting akra di 2021. Lalu juga untuk dari Omnibus Law sendiri, itu yang akan membantu dari uh, penjualan lahan dari Akra untuk di 2021 di mana memang foreign direct investment sendiri juga mulai uh, terus di diusahakan untuk terus meningkat oleh uh, pemerintah sendiri meskipun memang uh, sebenarnya ada saingan untuk dari JP sendiri Pak itu yang mem memang sebenarnya menjadi uh, salah satu risiko untuk JP karena kalau kita lihat saat ini uh, uh, untuk saat ini kebijakan pemerintah untuk memberikan gratis lahan di uh, Batang Pak kurang lebih selama 10 tahun sebenarnya itu memang menjadi uh, salah satu uh, risiko atau bisa dikatakan uh, lawannya lah dari untuk dari JP sendiri. Namun uh, keunggulan dari JP yang terintegrasi dengan pelabuhan dan juga uh, beberapa jalan tol seperti uh, jalan tol baru ya Pak untuk dari jalan Jalan uh, Kerian Legundi Bundar Manyar itu yang memang membantu dari uh, AKRA sendiri itu untuk menjual uh, lahan JP atau salah satu sebagai poin penting uh, adanya nilai tambah dari Akra sendiri untuk DJP-nya. Nah, untuk beberapa investor juga memang Akra juga cukup uh, stabil ya dalam uh, mendistribusikan dividen. Karena kalau kita lihat dividen payout ratio-nya dalam lima tahun terakhir itu berada di level 50,6% dengan dividen yield 4 sampai 5%. Itu yang memang bisa dikatakan cukup uh, menarik di mana memang kalau kita lihat sendiri itu uh, saat ini sangat sedikit beberapa emiten yang bisa memberikan dividend yield di level-level 4 sampai lima persen secara terus menerus di dalam lima tahun terakhir ini, Pak. Lalu juga memang kalau kita lihat mungkin kita berbicara vehicle listrik bisa dikatakan masih cukup lama untuk di Indonesia, Pak. Namun memang sebenarnya apa yang sudah dibangun oleh Akras saat ini bisa dikatakan cukup benar. Karena kalau kita Bapak bicara tadi tidak tidak usah lah ngomongin uh, ngisi bahan bahan uh, bakar untuk dari vehicle elektriknya sendiri itu uh, 30 puluh sampai empat menit karena kalau kita lihat saya sendiri rumahnya di Gading Serpong pak ada dari uh, BP pak gimana memang kalau kita lihat sendiri untuk dari beberapa uh, masyarakat justru tertarik untuk uh, bisa dikatakan dalam tanda kutip nongkrong atau kongko lah pak di uh, Bibi sendiri, karena memang ada penjual-jual kopi, atau juga dari Martnya sendiri, itu yang memang menjadi rantai distribusi atau uh, penambah dari revenue untuk Akra, meskipun tidak besar, namun memang ada uh, ke depan yang uh, baik di sana nantinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga memang, uh, untuk dari Akra sendiri, saat ini uh, diperdagangkan di PI level 14 sampai dengan 15 kali, atau dengan standar deviasinya sendiri masih di level uh, minus 1, Pak. Dalam lima tahun terakhir. Dengan uh, kemungkinan memang secara konsensus juga untuk akram masih bisa berpotensi harganya bisa mencapai di level 3.800 uh, uh, per lembar saham. Dengan memang uh, harga akra sendiri saat ini di level 3.300 atau 3.400 sehingga masih berpotensi masih ada upside uh, untuk harga akra uh, kurang lebih lebih 10% sampai dengan 11%. itu sih menurut saya Pak Luk dan juga Pak Sures. buat analisanya ya jadi memang uh, ini menarik banget nih ya. dan yang akan lebih menarik lagi bahwa malam hari ini kita akan siapkan tiga door prize Pak Sures ya tiga door prize untuk uh, pertanyaan yang menurut kami cukup bagus kemudian juga uh, apa namanya uh, 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 berbobot gitu ya dan hadiahnya Pak Sures saya kasih saham Akra senilai lima ratus ribu wow. Pak, ya, biar mereka nggak nggak cuman nggak cuman apa ya nggak cuman nggak cuman uh, dengerin tapi nggak jadi investor. Makanya nanti kita kita uh, belikan saham Akra senilai lima ratus ribu. Nanti sisanya ditopatkan ke rekening uh, RDN-nya ya ke rekening sahamnya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan, Masih, Pak. jadi misalnya kalau harga sahamnya sekarang harga tiga ribu lima ratus, dapat satu lot ditambah ada sisa saham yang lain gitu ya oke, menarik. <laughs> harus jadi investor pak Sures itu, pak. ya oke okay. ini ada pertanyaan nih pak Sures ya so we try we, we try uh, because so many so many question now and uh, we try to uh, give uh, uh, opportunity for the best question ya yang pertama nih pak ya <clears throat> this, is, this is this is this is quite good lah pertanyaannya ya? apa yang mungkin bisa menjadi kendala Pak dalam mempersiapkan uh, charging station for the electric vehicle in Indonesia. Yeah. It's a very good question Pak. Yang penting uh, untuk uh, Indonesia, kalau negara-negara lain sekarang kita lihat ada hybrid vehicle, juga ada banyak mobil yang dipakai di negara-negara uh, di ASEAN dan juga di Eropa di mana di mana pemerintah juga dari dulu udah kasih subsidi untuk apa namanya hybrid vehicle dan semuanya kalau di Indonesia harga BBM terlalu murah, mm. so, Gak ada insentif untuk orang mau pakai listrik uh, mobil listrik dulu. Tapi sekarang pemerintah Jokowi dalam waktu 3 sampai tahun, tahun terakhir sudah keluarin uh, subsidi untuk BBM dan sekarang nggak ada lagi premium ya atau ron 88 misalnya itu cuma euro satu lah. Karena pemerintah mau naikin standarnya ke Euro 4. So, kalau mobil apa internal combustion engine atau mobil yang pakai gasodin yang harganya murah banyak orang nggak pikir gimana mau pindahin itu ke apa namanya electric vehicle. Yang kedua nggak ada charging station di Indonesia. Kalau saya tadi saya bilang orang yang bilang di Tangerang mau ke Jakarta atau mungkin dari sini mau ke Semarang atau mana tidak ada charging station. So people are not Uh, sure, bisa dapat charging station untuk apa uh, pergi ke 300 kilo atau 400 kilo gitu. Kedua, gitu, uh, kalau bicara mengenai uh, mobil motorcycle, mungkin setiap tahun Indonesia jualan uh, motorcycle mungkin bisa 4 juta, 5 juta. Itu juga banyaknya pakai kredit dan semua. Itu gak, bukan listrik. Tapi di negara yang di Asia dan semua, banyaknya adalah listrik ya. Dan banyak uh, penduduk juga mulai pakai listrik. then dulu mungkin listrik juga kurang di banigdera sekarang mungkin program pemerintah untuk naikin availability of electricity by investing in power plant and so what we can juga so all this is there plus the most important thing is how do we really uh, bring in this concept regarding renewable energy how do we bring in this battery technology which was not there in the past mungkin dalam waktu atau tahun mungkin before 24 or 25 Most probably, battery technology will get advanced, dan mm -hmm. juga uh, it will become quite efficient and economical for people to buy. Baru orang banyak mau invest di mobil listrik. That's why maybe the development of electric vehicle in Indonesia has not been so good as compared to other country. Tapi sekarang pemerintah Indonesia sekarang lihat banyak prospek untuk Indonesia bisa bisa menjadi leader untuk battery technology dengan kita memiliki nickel deposit yang besar. environmental so I think all these will drive the, uh, the growth of electric vehicles in Indonesia and this will also encourage a lot of us to invest in charging station mm. so basically this will be a good growth once we have a sizable number of electric vehicles I'm sure Uh, companies like BP or other Indonesian companies dan juga nanti mau invest di uh, electric vehicles and charging station itu. Mm -hmm. Dan tadi saya bilang itu butuh teknologi orang nggak bisa nunggu tiga jam empat jam untuk uh, charging. Sekarang mm -hmm. saya baca ada teknologi yang bisa uh, ada teknologi baru yang di mana mobilnya bisa charging dalam waktu 3 sampai lima menit. Tapi itu juga butuh teknologi baterai yang canggih pak. अभी ऐसा चार्जिंग चुपचाप नतीम बढ़ाक बढ़त ही नहीं है। तो there is already lot of technology movement happening यार new advancement यहाँ पर इतने मोबाइल या बिस्तर चार्ज जनता मुक्किन यार मिसाले 20 मिनट 30 मिनट वक्त इतनों मुक्किन आह लोग चार्जिंग नती बिस्तर जाना 400 500 किलो मुक्किन टेस्ला तो मुक्किन मोबाइल मोबाइल लेन यंग मास्क इं We bring in the technology, we also bring in the required expertise lah. Untuk okay. Tapi tadi Pak, yang menarik ada, ada dua nih Pak, terkait dengan uh, masalah ini ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kondisi saat ini kan uh, yang mungkin perlu dikembangkan pertama kan adalah uh, infrastruktur untuk mendukung uh, industri baterainya sendiri dulu Pak ya. Yeah. Dan itu kan mungkin banyak sekali peluang yang bisa digarap dari uh, apa ketersediaan kawasan industri yang terintegrasi di di, di JPE, Pak ya so so, so, so basically uh, itu yang menjadi low hanging fruit mungkin Pak untuk uh, apa untuk akra ya ketimbang misalnya uh, langsung go to retail uh, mengembangkan uh, so many charging station padahal uh, teknologi kendaraan bermotornya sendiri mungkin masih belum akan secepat cepat uh, ketersediaan dari mobil yang berbasis gasolin uh, gasoline kayak sekarang gitu Pak ya. Nah, sekarang tadi ada menarik Pak terkait dengan ke apa ke, uh, kawasan Kakeko. ekonomi ya. Yeah. Yeah. Nah, apakah ini uh, kalau nanti misalkan nih Maret uh, di di approve gitu Pak ya. Uh, kemudian juga kondisi bahwa oh Indonesia sekarang ini menjadi salah satu negara yang mungkin uh, interesting uh, punya capability sebagai bagian dari uh, pengembangan uh, industri baterai. Nah, apakah sudah ada nih Pak uh, mungkin beberapa beberapa waiting list yang akan masuk ke kawasan industri ke GP, Pak? Ya. Kalau bicara di baterai Pak, ya itu ada prosesnya ada itu dari hulu sampai hilir itu ya. ya mungkin dari itu mungkin dari nikel hmm. dari nikel dari prosesnya untuk apa namanya chemical atau mungkin yang bikin baterai itu harusnya deket deposit nikel lah. Hmm. Tapi untuk buat uh, baterai juga ada banyak kimia butuh banyak apa namanya produk-produk lain yang byproduct atau mungkin ada associated product which can be produced near the customer lah. Hmm. Mungkin kalau raw material ya yeah, you have to process the raw material it has to be in Sulawesi atau apa? Yeah. kalau mau bikin uh, industri listrik mobil listrik. Itu hmm. mungkin di Jawa. So basically there could be a lot of component, there could be a lot of products which are required to assemble the battery which can be uh, produced in Java. Yang mana industri, kawasan industri seperti JP bisa menjadi satu tempat yang apa namanya very suitable for that. Misalnya kita ada smelter JP apa yang Freeport di JP. Dia apa produksi 600 ribu metric ton copper. Sekarang banyak copper sekarang ekspor. Tapi produksi produk-produk copper di Indonesia mungkin yang baterai atau mobil uh, listrik butuh banyak copper, itu bisa menjadi satu by-product dari smelter. Atau mungkin yang for, for uh, smelting atau apa aja butuh banyak sulfuric acid, ini adalah by-product dari Freeport. So, why we are quite interested in company like Freeport, DGP adalah dia bikin satu ekosistem untuk industri-industri lain bisa masuk. Yeah. So, I'm sure there are a lot of opportunities for various types of industrial estates. Mungkin hmm. kalau bicara mengenai nikel atau apa it's not very suitable in, ya, uh, betul, in, in Jawa pak. tapi di Sulawesi lebih baik. Ya, betul, kalau pak. mobil atau apa komponen itu bisa di Jawa. Pak. Ya. Sama kayak sama kayak Sorry. Kemarin jalan ke mana namanya? Sorry. Sama kayak kemarin saya jalan ke daerah di uh, uh, Kerawang ya Pak di Cikarang itu. Itu kan juga ada kawasan industri yang isinya mobil-mobil semua Pak ya. Kemudian di sekitar itu ada ekosistem, ekosistemnya adalah ada ekosistem orang yang uh, memproduksi uh, ban, ada yang uh, apalagi pokoknya komponen-komponen kendaraan bermotor gitu. Jadi nah, ya. mungkin hal itu juga yang yang sekarang tadi yang Pak Pak Sure sampaikan terkait dengan kayak tadi smelternya Freeport, kemudian juga produk-produk pendukung yang untuk uh, uh, mensupport uh, battery ecosystem uh, battery ekosistem gitu pak. Ya. Nah, ya, betul. saya tadi tertarik pak Sures, yang Pak Sures bilang bahwa kita tidak bersaing, aduh, kita tidak bersaing dengan uh, tidak 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 bersaing atau atau head to head dengan orang-orang yang selama ini menjual uh, punya competitiveness kom -kom menjual lahan, gitu ya? kan sekarang orang tahu nih ketika kemarin omnibus law di 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 di, di diundangkan gitu ya, oh, saham-saham kawasan industri naik semua, gitu kan? kita kita sebutlah beberapa lah gitu ya. Nah. tapi ada yang menarik Nah, ini ada pertanyaan nih, bagaimana nih Akra memposisikan diri punya kompetitif yang berbeda, kompetitifnis yang berbeda dengan kawasan-kawasan industri yang lain, ya, yang mungkin eksis kayak di daerah Bekasi, di daerah Cikarang, atau mungkin di daerah Batang, seperti itu, Pak. Kira-kira apa, Pak? Ya, yeah. <tuh> yeah. tadi saya bilang mengenai strategi uh, pelindung dan AKR, kenapa kita mau bikin kawasan industri yang integrated, dengan ada pelabuhannya 400 hektar dengan kedalamannya sampai minus 16 meter. Betul, nggak di Surabaya atau Tanjung Perak, itu dalamannya cuma minus 9 meter itu gak bisa bawa kapal besar kalau di JP yang proyeknya di itu, ada dalamannya minus 16 meter, so BC itu bisa bawa kapal yang besar. Misalnya ada proyek-proyek seperti freeport atau mungkin proyek kimia atau apa dia bawa bawa bahan baku dari luar dia langsung di the uh, di backyard dia ada pelabuhan, so langsung produknya uh, bahan baku ini masuk ke kawasan industri dia proses yang produk yang uh, sudah produksi langsung mau jual ke luar negeri atau mau distribute ke dalam negeri ke Jawa itu bisa menjadi very easy for operation. So kenapa kita mau cari atau bikin cluster seperti itu? Kita nggak mau compete untuk industri-industri uh, seperti tekstil atau mungkin hmm. footwear atau apa namanya itu yang ada banyak labor, Pak. Itu perusahaan-perusahaan nggak -perusahaan butuh banyak pelabuhan uh, atau utilitas seperti listrik, air, dia akan butuh. ini kita bikin cluster, cluster GP untuk industri-industri yang heavy industry atau medium industry atau clean industry yang butuh pelabuhan, yang butuh banyak listrik, air, dan semuanya. So, kalau perusahaan-perusahaan seperti ini dia mau invest in GP, they already consider uh -huh. that the economies of scale and also the logistics costs and production costs. In an industrial estate seperti GP, bisa menjadi very competitive compared to somebody sitting 50 kilometers or 80 kilometers from a port. Misalnya mm -hmm. itu In ada industri yang butuh banyak listrik. GP sudah memiliki license untuk 515 megawatt, Pak. Bikin sendiri dan langsung jual, customer. jual ke customer. Kita jual pakai PLN atau so apa? Itu udah punya IUPTL yang mana kita bisa produksi listrik dan langsung bisa supply ke customer. So the quality of our electricity can be maintained. Yang kedua, kita sediakan semua utilitas dalam itu. So when you look overall, the operation cost and also the income become very efficient. Yang ketiga, seperti tadi Bapak bilang KAIKA. Kalau KAIKA udah dapat, perusahaan ini bisa jadi very competitive for people to invest one tidak ada masalah untuk barangnya masuk keluar, customs, imigrasi, atau mungkin dapat fasiliti dari pajak. Sekarang pemerintah sudah announce banyak apa namanya insentif. So all these things will make JPA one of the most competitive industrial state in Java. Di Jawa cuma ada satu cuma yang sekarang dalam proses cuma ada satu di Jawa Tengah. Gak gaika di lainnya di Banyak gaika sekarang proses di luar Jawa pak. Di, Jawa cuma ada satu kalau salah di Kendal dan satu di JPA. So basically, this will also increase the attractiveness of JPA for the investor. So most important thing, like I said, connectivity, one thing, mm -hmm. intermodal connectivity. And kedua, mau lahannya ratus dua ratus ekta, mau bebas susah, sayang kita udah bebasin seribu tiga ratus ekta. Wow. Yeah, in ketiga, more listrik, ya kita sediakan. Mau gas, air, pelabuhan, semua sudah sediakan di satu tempat. This is the attractiveness why gpa is sought after. then we are quite confident that we'll be able to develop this into a modern and uh, very good industrial estate. okay interesting pak oke okay. nah ini kan mostly yang tidak hadir di sini kan adalah investor-investor uh, retail kemudian juga ada yang uh, follow kita di YouTube gitu ya mereka kan pasti nanya uh, kalau aku invest kan akra ini uh, terkenal sebagai investor emiten yang Uh, 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 sustainable dalam memberikan dividen, Pak ya. Nah, tadi juga kita lihat uh, dari data, Akra juga uh, post uh, quite good performance in uh, 2020 ya. So, uh, basically dividen tahun 2020 untuk 2021 ada apa enggak, Pak? pasti pak pasti kalau ya yeah, kalau saya bilang uh, perusahaan akra punya strategi atau ya <laughs> polisi selalu untuk bagi dividen ke <laughs> pemegang saham pak yeah. asalnya ini uh, kalau profit tahun ini bisa naik ya mungkin uh, banyak broker dan analis sekarang prediksi sekitar 850 miliar lebih lah I'm sure we should be able to beat that number kalau itu udah lebih dari 12 13 naik dari tahun 2019 kalau ya itu pasti dividen juga naik tahun 2020. Oke, saya besok ya. mau nambah kalau gitu Pak Hikram. Saya tadi udah beli. Saya nah, mau bilang Pak, kalau okay. saya bilang ke apa <laughs> uh, ke retail atau siapapun mau invest mm -hmm. di perusahaan seperti di AKR, satu, ini adalah perusahaan yang sudah ada track record udah 60 tahun lebih, gitu. sudah punya infrastruktur dan aset yang mungkin yang mungkin tak menarik lah, tak banyak yang bisa replicate. Mm -hmm. Yang ketiga, yang growth driver di AKR ada banyak. Seperti yang satu jp, atau mungkin retail, atau mungkin aftur, atau lain-lain, which you investing over the last three to four years lah. Ini adalah waktu untuk panen, kan. Bukan sekarang kita mau invest tunggu lima tahun. Kita sudah mulai invest dari tahun 2015. Sekarang aset-aset sudah ada sekarang. Ini adalah waktu untuk panen. So, basically, I'm sure there is a lot of uh, contribution dari new projects ini. Mm. The fourth aspect is governance, including ESG. AKR is known for its governance. Mm -hmm. In terms of its governance, in terms of its track record on ESG, the Yuga saya Bilang balance sheet. Very strong in balance sheet. Then rating, double A. Okay. So overall, I think this company has a track record. We are sure we will be able to deliver sustainable growth in the next three, five, ten years. Okay. Like Papa mm -hmm. Bilang, kalau uh, mungkin, Uh, investor, sedikit sabar, pasti dia dapat untungnya lebih besar, Pak. Sama. Karena, karena, karena memang sekarang ini kecenderungannya banyak orang ya. Uh, most of uh, 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 retail investor Indonesia, especially those uh, who just join this uh, investing apa ya lifestyle in 2020 due to COVID ya, yeah, they just want instant profit, Pak. Ya, yeah. yeah. but so so that, that's a very scary, yeah? that's very scary because uh they expect buy now get profit now sell tomorrow yeah, but... they don't they don't they don't they don't understand that uh, uh apa buying stock is something that uh, probably need to be kept for uh, one year yeah. three years or maybe five years so yeah, that's why it... yeah they they just they just they just pick the stock that uh, okay what is the trending stocks today Ya, hmm. yeah. buy in the high price yeah. and then the price collapse and ask question. Hey, yeah. Gimana opportunity nih saham ini? Aku terjebak di harga mahal. Yeah, I just want one minute. But I think want yeah. to clarify one aspect yang tadi Pak Rudi bicara mengenai oil price dan yeah. harga minyak nitrous. Yeah, gimana impact-nya. Saya sharing yeah. satu slide aja. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Uh, ah, oke. Okay. Uh, mungkin bisa lihat slide ini, Pak? Hmm. Bisa, Pak. Saya cuma mau apa uh, highlight one aspect. Kalau uh, AKR itu, itu perusahaannya mungkin masuk ke commodity dan kita jual beli barang itu ya. Mm -hmm. Harga minyak, kimia terus naik turun. Tapi sebagai perusahaan kita nggak ambil risiko harga, bang. Mm -hmm. Kalau bicara harga uh, minyak, ya Bapak tahu ya harga minyak tahun ini turun sampai minus lah. Tapi AKR pakai formula based pricing. Okay. Mana harga apapun kita jual ke customer, itu pakai benchmarknya adalah MOPS, Atau MOPS, atau of Singapore. Gimana? Kalau harga mau jual tanggal 1 Maret sampai 15 Maret, harga yang kita set itu based on the price in the international market in the month of February. Kalau harga naik turun dalam di bulan Februari, langsung itu masuk ke dalam harganya di fortnite satu di Maret. so we do not take a position Pak. bukan seperti trader kalau trader dia selalu mau apa make a take a position oke okay. harga minyak hari ini 45 dolar oke okay, itu bisa naik ke 55 dolar ga? tapi itu juga bisa turun ke 30 dolar so basically dia rugi kalau hmm. akar dari dulu kita gak mau ambil risiko untuk pricing apapun adalah mobs di uh, market average mobs itu pass through to customer oke okay. Apa kita dapat adalah alfa atau markup sah. So basically yang profit yang akan dapat adalah rupiah per liter. Misalnya kita jual sekian, kalikan berapa rupiah per liter itu adalah margin. So basically dalam waktu 15 tahun ya, saya sudah di perusahaan AKR sudah 16 tahun. Gak ada satu bulan juga kita rugi di minyak Pak. Hmm. Kenapa gitu? Kita very, very disciplined. Kita gak mau beli barangnya lebih dari apa yang kita butuh dari customer. Customer kita selalu kita, kita kasih rolling plan tiga bulan. Hmm. Saya minta sekian barang dalam waktu tiga bulan. Kita order ke refinery, pakai volume yang volume sama pak. Tapi harganya follow benchmarknya MOPS. Oke, okay. <laughs> so yang kedua, kursnya juga hard naik turun langsung manis through exchange rate-nya. That is why. रुपया पर लिटर लोन अर ग्रॉस प्रोफिट सो डोट वारी अब प्राइस वी आर नॉट स्पेकुलेटेडर आई मे एक Oh, I take a bet on oil. Oil <laughs> bet comes through. Everybody loses. So, AKR as a distributor, we always try to pass through using formula. It's a volume game. So, I wanted to just clarify what Parudi mentioned about it. It's an important point. Uh, Because there not many comparable to the markets, mm -hmm. not many other company which are in this business. That's why I want to clarify that the business of AKR very disciplined. We don't want to take a risk in terms of oil price or the chemical price. Okay, Pak, ini, uh, the, maybe this is last question, Pak ya. Yeah. Uh, business inti atau the, the the core business of AKR uh, kan tadi yang 73% itu dari segmen apa namanya? Uh, industri BBM, BBM industri kimia dan kimia Pak ya. Apakah ke depannya AKR akan terus uh, meningkatkan pendapatan dari segmen bisnis ini Pak? Pasti Pak. Pasti. Ya ya yeah, yeah, because I will again like to show you that the uh, hmm. thing so that you Pak, can ya. see this. Clarify that. Clarify that. can you see yeah. the screen now? Ya Pak, can the uh, contribution that he, this new business is still small. Mm -hmm. uh, maybe in the next couple of years, the contribution of distribution comes down. the lapampulim not artinya no growth. it's that the segment supporting gpa retail is somewhat that is why the portion of gpa and other companies goes up. tapi trading and distribution, whether it is uh, chemical or bbm, we see still potential for growth in indonesia. Mm. because for chemical uh, growth in chemical volume follows GDP growth. GDP. GDP, percent BBM, percent So basically, the contribution from these new uh, new companies, new uh, ventures, is going up. Not that the dating distribution business doesn't have prospect. We still have a lot of prospect. That is why. You see, we assigned a joint venture to Petronas, uh, Baru to expand our portfolio of product, Bikimia juga. And we see a lot of potential in Indonesia for the trading and distribution of chemical and petroleum. So okay. basically, we have a new business segment which mm -hmm. is also contribute in a meaningful manner. That is why we have a lot of growth drivers and growth engine. profitability wow. Well, mm. Manarik, Manarik. Pa. So uh, after seeing your presentation and then uh, getting more information about the AKR and the business and the prospect membuat saya makin believe, Pak. Thank you, Pak. Sebagai investor. Dan saya akan uh, menyampaikan nanti ke seluruh uh, followers, uh, seluruh members bahwa AKR is the stock that you need to keep. 2020 thank you, thank you. pak, karena karena ini ini benar-benar bagus pak. Jadi uh, satu tadi ya bapak, uh, the business model is very good, and then uh, the new uh, prospect from the GP also uh, uh, apa masih masih grow masih grow masih masih mungkin akan akan tinggi sekali dari tadi tujuh persen menjadi dua puluh persen seperti itu. Dan juga si AGR Bapak kan juga sembilan persen ya. Dan yang paling menarik adalah kita nggak tahu apakah nanti kapan itu uh, charging station akan muncul gitu di Indonesia. But when it the time is there, I think Akra is the 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 one that prepared for it lah. Benar pak? Ya yeah, pak. Thank you. Oke okay, ya. Jadi nanti uh, saya 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 bacain dulu pemenangnya deh ya yang mendapatkan uh, hadiah ya. Yang pertama uh, Mbak Eka Yanti ya nanti dihubungi sama kita kemudian Mbak Eka Yanti, Mas Rudi Fu sama Mas Gede Dedi Krisna Krisnawan ya. Nanti akan dihubungi oleh e, tim kita untuk mendapatkan door prize ya. Yang lain mungkin nggak dapat door prize tapi kalian akan dapat dividen sama kayaknya. <yeah> tahun 2001. I think dividen is much more important than price, lah dan door prize lah Pak ya. Yeah. Okay, dan, pasti juga, balik. dan juga tadi ingat ya kata kata Mas Rudi Setiawan bahwa masih ada potensi upside uh, harga Akra tuh bisa naik uh, 10-13% if, I'm, if, I'm not mistaken ya Ruth ya wah Rudinya ah ini Rudy nih potensi ya, upside -nya berapa Ruth? masih ada 10-13% lah oh, so, 3.800 sampai dengan 4.000 ya. So, 10-13% dari harga ditambah rata-rata uh, dividen yield berapa? 4 persen ya Irut ya? 4 persen sampai 5 persen on average nah. 5 tahun. On average 5 tahun. Jadi tandanya uh, anggap aja 13 tambah 5. 18 persen. Ya, dari Akra. Kalau kita kalau kita invest di Akra, gitu. ketimbang kita de kita masukkan ke apa ditaruh di bawah bantal, kan mendingan <tik> diinvestasikan di saham kayak Akra. Satu, bisnisnya diversify betul ya pak Suresh ya betul ya, pak betul ya tidak hanya uh, uh, juara di bisnis logistik ya, ya. ya. Tapi, tapi the core business adalah logistik dan supply chain ya, kan? itu kita juara, gak mau invest. juara nah, di logistik kan juara di logistik terlalu. punya hub punya uh, apa namanya begitu banyak uh, uh, apa chain di, uh, apa? untuk value chain gitu ya nah itu 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 yang yang sebenarnya menjadi core ya lalu membranching jadi ada gp kemudian ada Uh, apa namanya uh, retail, retail. Uh, distribution untuk uh, 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 gasoline, dan ke kemudian ke depan juga nanti akan ada. Uh, kalau nanti electric vehicle lo udah dateng, ya ini pasti juga nanti akan bisa transform, tidak hanya menjadi gasoline station, tapi juga menjadi uh, EV charging station. Good Pak Sures. Th thank you Pak. Terima, Terima kasih Pak. Terima kasih opportunity. Uh, this is this is this is this is this is really uh, nice uh, conversation, nice presentation from you, and we are so happy that you take the opportunity to talk with us, to speak with us regarding uh, Akra. Because sometimes gini Pak Sures, ketika ketika kita bicara tentang uh, retail investor agak susah kalau nggak pakai bahasa manusia, Pak. Bahasa, 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 retail gitu. <laughs> <laughs> Jadi kita memang harus, oh, dek, pengen tahunya seperti itu. Sometimes ada apa ya, ada ada hal yang memang harus disampaikan dengan bahasa yang lebih populer atau populer. Pak. Nah. Ya. Thank you, Pak Suresh. Thank, thank, you, you Pak. thank, you, Pak Luk. You're doing a great job in educating investor, Pak, and bringing emittance seperti AKR in front of all the retail investor. Uh, kalau saya udah uh, bilang satu ya kata-kata yang salah, minta maaf. Tapi I hope I could convey the message to you and also to all your investors. well. Thank you okay. very much for giving us the opportunity. Thank you, Pak, thank so, you, Pak. Pak. Thank you, Pak Suresh. Pak, Sures, Pak, Pak Suresh saja aja bahasa Indonesia-nya lancar. Masa kalian bahasa Inggrisnya nggak lancar? Yes, <laughs> Piana, terima kasih. terima kasih, Pak, Luka. Uh, Pak Salman Ali, thank you kasih, very much. Ya. Yeah. Terima kasih, Pak Rudi, terima kasih juga untuk malam hari thank you. ini. Terima kasih, okay. Pak Rudi. Terima kasih, Bu Suzy. Teman-teman, Uh, ini baru saja saya dapat kabar gembira nih ya buat teman-teman nanti hari Jumat kemungkinan saya akan undang emiten yang hari ini lagi rame ya emiten unggas yang hari ini IP, uh, dua kemarin lalu EPO dan sekarang udah udah dua hari ini ara saya coba kontak Insya Allah uh, bosnya akan uh, apa namanya akan datang nih A akan akan jadi uh, bintang kamu berikutnya ya itu aja dari uh, uh, kita untuk malam hari ini terima kasih untuk semua. Semoga uh, apa yang disampaikan oleh Pak Sures dan tim di, dan juga Rudi dan juga oleh Bu Susi bisa mencerahkan ya untuk bisa menjadikan akra pilihan sebagai investasi di tahun 2021. Gitu. Terima kasih semua, selamat malam. Uh, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.